Halo pemirsa, ketemu lagi sama gue Asit Edgina di acara OOTD Outfit of the Day, di mana di acara ini kita akan membahas mengenai baju-baju yang keren dan juga outfit-outfit yang kece pastinya. Nah sekarang gue udah ada di Mall Ciputra dan tepatnya ada di toko number 61. Seperti yang pemirsa tahu ya, number 61 sebenarnya udah gak asing buat kita. Tapi ada yang beda nih, number 61 sekarang itu berubah konsep. Gue juga penasaran kayak gimana sih konsep baru dari number 61. Makanya langsung aja kita masuk ke dalam dan ketemu sama manager owner dari number 61 dan kita lihat konsep seperti apa sih yang baru. Dengan fokus untuk menyediakan pakaian sehari-hari yang chic dan casual, Number 61 dengan cepat menjadi salah satu merek fashion terbesar di Indonesia. Dengan produk-produk terkini berdesain unik serta berkualitas tinggi, produk Number 61 dapat menjadi salah satu andalan untuk memaksimalkan penampilan. Number 61 menawarkan produk yang dynamic, always in style, dan pastinya wearable. Number 61 berkembang dengan sangat cepat, menampilkan sebuah konsep clean and dynamic yang lebih menarik dari sebelumnya. Number 61 dapat kalian temui dan sudah tersebar luas saat ini loh guys. Ya pemirsa, sekarang gue udah sama Head of Operation dari Number 61. Boleh perkenalkan diri, Pak? Boleh, dengan Agus. Saya selaku Head Operation dari Number 61. Ya, Number 61, Pak, aku mau tanya, kenapa namanya tuh Number 61? Ya, banyak pertanyaan sih mengenai Number 61. Ini terkait dengan ceritanya. Owner kami punya bisnis di Makassar dan lahir dari brand seperti itu. Di sana namanya Number 61 juga. Itu bisnis di Makassar itu juga dalam bidang clothing gini? Lebih mix lagi, lebih banyak lagi. Oh lebih banyak. Ya. Oh jadi sebenarnya toko di daerah, toko lokal. Oh oke. Okay. Dan makanya lahir nama 61 di sini. Ada maksud tersendiri nggak sih kenapa angka 61 gitu? Pasti ada. Karena lakinya di situ. Oh, jadi dia suka angka 61 karena membawa laki ya, membawa keberuntungan. Dan historisnya dari keluarga di sana. Oke, kalau bisnis clothing ini sendiri udah dari tahun berapa ya, Pak? Kami cukup lama ya. Kalau dari tahun 2002. 2002. Ya, kurang lebih berarti sekitar 15 tahun ya. 15. Oh, udah cukup lama ya. Dan sampai sekarang perkembangannya kayaknya udah banyak banget ya. Aku kalau lihat Number 61 udah banyak banget dari di luar kota juga ada, Pak ya? Cukup bagus, di dalam kota kita ada 6 outlet. Di dalam kota, di Jakarta total, ada 6? Ya, ada 6, Jabotabek ya. Seluruhnya kita punya 43. 43 outlet. Itu di Pulau Jawa aja atau? Sampai di wilayah timur. Sampai ke wilayah timur? Di Ambon, Ternate, bahkan di Ambon kita punya 2. Wow, ini bagus banget ya. Jadi, soalnya kan biasanya yang terkenal banget itu kan yang dari luar negeri gitu kan ya Pak. Tapi ternyata Number 61 sendiri bisa eksis di Indonesia dan terkenal juga ya. Dan Pak, kalau aku lihat nih ya, Number 61 itu dibagi tempat dua gitu ya. Antara yang hitam putih dengan yang di sebelah kiri aku nih yang warna-warni gini. Emang sengaja dipisahin gitu atau ada maksud tersendiri? Kalau boleh cerita, sebenarnya kami dibagi world. Ya, dibagi ada men's world, ada ladies. Oke. Okay. Nah, kalau Mbak Astrid lihat ada yang unik dari black and white, itu sebenarnya unik karakter kami. Oh. Gitu. Karena banyak outlet yang mirip, nah, tapi black and white only in the 61. Oke. Okay. Nah, ya. Jadi emang
spesialis yang mau ditonjolkan yang si hitam putihnya. Oke, okay. Terus kalau aku dulu nih, aku kan kapan ya, udah SMP atau SMA itu main-main ke 61, kayaknya ada sedikit yang berbeda sekarang. Kayak aku lihat baju-bajunya yang sekarang itu model-model fashionnya kayak lebih dewasa gitu ya. Kalau dulu ada sih yang dewasa, tapi kayak nggak sebanyak sekarang gitu ya. Itu memang berubah konsep ya, berubah dia ditambahin untuk busana, iya komposisinya ditambahin gitu, atau santai aja ikutin perkembangan zaman? Kami ngikutin perkembangan zaman, mm-hmm. ya, tapi kami tetap punya konsep. Yeah. Kenapa? Karena dalam fashion ini harus bisa merespon kebutuhan market kan. Uh-uh. Nah ternyata demand dari usia muda itu juga cukup tinggi. Nah jadi kami masuk di situ. Dan jangan lupa, sebenarnya kami juga punya kids collection. Oh, ada kids ya, juga? Iya, kebetulan di sini memang tidak kita tampilkan. Ya, jadi kita punya men's world, ladies' world, dan kids' world. Oke. Terus tadi sebenarnya pangsa pasar dari number 61 itu dari range umur berapa gitu ada? Kita main di pelajar sampai ini nggak jelas sampai usia kapan, yang penting jiwanya muda. Okay. Ya orang tua jiwa muda juga boleh jadinya. Okay. Jadi ini lebih ke anak muda gitu ya, betul. Konsepnya. Okay. Terus kalau konsep-konsep yang ini keren-keren banget kan nih, itu idenya dari mana? Idenya yang pasti timbal balik ya, dari tim kami, tim kreatif kami, dengan dari marketnya sendiri. Oh, jadi gitu. Kalau kita lihat perkembangan pertumbuhan market apa, yang lagi tren seperti apa ya. Karena tren itu bisa beberapa sih, kalau boleh kami share, ada jenis tekstilnya sendiri, ada printingnya sendiri, ada productionnya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kita ngikutin perkembangan itu dan kami berusaha menjawab kebutuhan tersebut. Ini soalnya banyak banget dari basic sampai baju-baju bisa buat kerja juga, buat santai, ada semua ya di sini. Kalau untuk yang anak-anaknya juga konsepnya kurang lebih sama. Terus gaya seperti apa sih yang mau ditonjolkan dari produk-produk kayak gini? Yang pasti seperti apa namanya message yang kami selalu sampaikan, chic, casual, and clothing. Jadi, casual clothing. Iya, soalnya keren-keren sekarang nggak banyak kan toko-toko yang dalam negeri gitu, tapi punya konsepnya bisa bersaing dengan clothing-clothing luar gitu. Nah ini, disitulah kami mau berusaha mengambil peran, ya, number 61 ini local brand, ya, local owner, ya, local proud juga, ya, tetapi untuk kualitas, untuk value yang mau kita berikan, siap bersaing dengan brand-brand dari luar. Oke. Dan aku mau tanya pertanyaan terakhir nih. Apa itu? Rencana ke depan dari toko number 61 ini apa? Ada harapan ke depan mungkin? Harapan yang pertama, kita berharap bisa menjadi bagian dari tren fashion dan menjawab kebutuhan market kita. Dan yang kedua, kita still exist untuk developing, ya. Yang ketiga, kita juga berusaha memperbaiki kualitas dari operation sama produk-produk. Oke, Pak. Jadi itu rencananya mau developing produk dari number 61. Jadi nanti berapa tahun kemudian, Mbak Astrid, 5-10 tahun, tetap bisa menjadi customer kami. Kenapa? Karena kita expand dan develop value itu tadi. Oke, ya berharap semoga tokonya makin tambah besar, tambah banyak gitu ya, biar gampang. Pak, number 61 ada sosial media mungkin? Ada. Boleh dipromosiin? Instagramnya 61 Clothing, lalu Twitternya di @61clothing, dan kita juga punya Facebook ya, number 61 Clothing. Oke, ya. Makasih ya Pak ya, aku sama-sama. Udah bincang-bincang mengenai number 61. Baik. Habis ini aku mau coba-coba baju yang silakan. Ada di sini, boleh? Silakan, boleh. Mau kasih lihat ke pemirsa betapa bagusnya baju-baju yang terima ada di sini. Terima kasih sebelumnya. Oke, makasih ya Pak makasih, ya. Makasih, sama-sama. Iya, pemirsa habis ini gue bakal cobain baju-baju yang ada di number 61. Katanya kan keren-keren nih, kata bapaknya tadi kan, ngikutin perkembangan zaman. Nah, gue mau lihat seperti apa sih kerennya baju di number 61. Makanya jangan kemana-mana. Tetap ikutin OOTD.
Pemirsa, sekarang gue udah siap buat pilih-pilih baju di sini. Dan kalau gue lihat-lihat, kayak denim seru nih kalau gue mainin hari ini ya, dipadu-padankan. Kayaknya ini oke. Terus, ini juga lucu, bisa buat streetwear-streetwear gitu. Terus, apa lagi ya? Ya, ini boleh lah buat outer lah. Oke, ini udah dapet. Sekarang gue mau cari yang bisa gue cocokin buat ini semua. Mana ya? Oke. Nah, ini kayaknya pas nih buat kalau streetwear-streetwear kayak gitu. Ini bisa lah. Terus, apa lagi ya? Oke, nih sekarang gue dari tempat basic di sini biasanya kaos-kaos polos, tank top yang dibutuhkan pokoknya basic banget deh. Gue mau ambil tank top putih satu. Di sini tank topnya yang agak tebel ya, jangan yang tali tipis itu. Aku mau ambil yang ini. Terus, oh ini. Oh ini lucu nih, turtleneck gitu. Oke, aku mau ambil juga nanti. Ini kayak bagus juga, putih, bisa gue padu-padanin. Boleh lah, ini ambil. Terus apa lagi ya? Nah, ini apa ya? Oh, ini celana pendek juga oke. Gue ambil ini. Kayaknya udah gak ada lagi ya. Oke, gua mau ambil aksesoris. Pilih ini yang mana? Nah, ini bagus. Gua ambil yang ini sama. Nah, ini deh boleh. Oke, dua aksesoris ini cukup lah ya buat. Cukup lah, nanti kalau kurang baru lah. Cukup. Oke. Nah, pemirsa, gua udah dapat banyak baju hari ini, numpuk banget ya di sini ya, dan gua akan coba mix and matchin baju-baju yang tadi gua udah pilih. Kita lihat ya kayak gimana outfit gue hari ini ya. Makanya tetap saksikan OOTD dan lihat ya baju-baju yang udah gue ambil. Kalau kalian kenal 61, pasti kenal juga dong warna yang ala 61 banget. Yup, black and white bakalan jadi tema Astrid hari ini. Supaya tampil beda, Astrid bakal nambahin aksen biru di setiap outfit Astrid hari ini. Outfit number 1. Tampilan yang sedikit terkesan dewasa dan vintage. Astrid menggabungkan rompi denim light blue ini dengan dress putih polos. Untuk aksesoris, cukup kenakan yang simpel-simpel aja ya. Outfit number 2. Penampilan ala streetwear dengan tema putih. Ini favorit Astrid banget nih. Rib skirt dengan outer dari 61 ini unik banget kan? Streetwear namun tetap memiliki kesan feminin.
outfit number 3. Nah, untuk outfit ketiga ini, Astri tampil sederhana aja deh. Simple, casual, tapi tetap eye-catchy dengan aksesoris yang mendukung tentunya. By the way, short pants 61 ini juga kece banget nih. Call it the reverberations of normcore or the mere fact that consumers are facing a bigger bevy of choices than ever before, but the trend, as we know it, may be on its way out. Let's take a look at the Fall 15 collections from a different angle. The 70s and all things bohemian emerged as spring's defining aesthetic, and this season, it's back in a big way. With cozy gowns, flares, and a spirit of globe-trotting eclecticism on catwalks from Burberry Prorsum to Lanvin, there's no shortage of proof that peace and love are still in. Take my illusions as a code for our walk. Passing every season with the silence I love. Everyone's believing. Seeing COVID as the more poly sister to last season's major fringe trend, teamed with a sharp blues or top to create a refined look. If you feel like reliving the last days of disco, now is the time to do it. The Sunners look to the decade that brought us Saturday Night Fever for inspiration this fall, which means lots of flares, as we mentioned, both knits and boho silhouettes. Can you dig it? We'll be right back.
When rendered against regal teal or red background, floral prints work for winter. Team them with traditional cold weather fabrics like suede or wool to keep them from feeling too springy. The latest take on winter white is a creamier version of the fashion world's favorite shade. Intricate embroidery removes the stark feeling of the hue. Among the nominator at Bottega Veneta, Paco Rabanne, and Louis Vuitton was a high shine white look finish that played with the light. It was a trip back through time, from tulle scattered with sequins and silver thread at Bottega Veneta and Paco Rabanne's jersey, and metallic cupped of the classic 1960s aluminum, celluloid and rhodoid mini dresses, to star shine rivets at Anthony Vaccarello. Pemirsa, gue udah pilih baju ini nih yang dari tadi gue suka banget, yang ala-ala streetwear gitu. Dan sekarang gue mau selesaiin transaksi ini dulu ya. Ini. Oke, pemirsa, gak kerasa ya, udah 30 menit kalian nemenin gue dan gue nemenin kalian di OOTD. Nah, saksikan terus OOTD pastinya di hari dan jam yang sama. Terima kasih untuk Number 61 dan juga Frumos serta kru yang bertugas. Dan akhir kata gue, Asit mengucapkan sampai jumpa. Terima kasih kakak, silakan datang kembali. Oke, dari rumah. Tadi dia pun tak ada di depan lagi.